Video magnet kali ini akan mengulas mengenai sejarah pempek yang sebenarnya. Seperti yang kita dengar yang beredar di masyarakat bahwa pempek ini berasal dari sapaan Ape, yang merupakan sapaan untuk wong keturunan Tionghoa yang saat itu mendominasi sebagai penjual pempek di Palembang. Ionian apa? Cak ini asalmu asal nama pempek? Nah, tahu cak mana cerita sebenarnya? Wong Palembang harus tahu dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Jangan ngaku Wong Palembang kalau belum subscribe channel Mang Dayat. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar dulur-dulur? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pempek yang sebenarnya. Apa benar berasal dari kata ape? Memang kalau kita sebut nama Palembang, apalagi di luar Palembang, umumnya yang terlintas adalah pempek. Palembang juga dijuluki sebagai kota kuliner. Namun dari ratusan jenis makanan khas Palembang, pempeklah yang paling populer di kancah nasional bahkan sampai kancah internasional. Bahkan pempek sudah menjadi komoditi bernilai ekonomi tinggi. Sudah banyak cerita di Palembang ini, wong yang berduit bahkan berduit nian dari berjualan pempek. Menurut aku, sejarah pempek tuh namanya tuh berasal dari wong Cino yang namanya tadi ape. Jadi dia tuh cak ngolah makanan gitu, jadi dinjak tahu namanya tuh dikasih pempek jadi saya tuh. Jadi mendak salah dulu tuh dia omong ke ada wong jual pempek. Nah, ada tuh di cara wong kita nyebut dia tuh empek. Jadi oleh karena mak itu dia jual pempek, jelas disebut menjadi makanan pempek. Untuk mengetahui cak mano sebenarnya sejarah pempek ini, Mang Dayat sudah berbincang dengan sejarawan Palembang yaitu Kakanda Kemas Ari Panji. Dulur-dulur, kali ini spesial Mang Dayat ada kesempatan ngobrol langsung dengan Kakanda Kemas Panji, seorang sejarawan dari Palembang. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang cak mano sebenarnya sejarah pempek itu. Nah, coba Kando minta petunjuknya sedikit kan, sebenarnya mak mana sejarah pempek yang sebenarnya itu? Ya, baik. Banyak versi yang menceritakan tentang pempek. Nah, ada yang ngomongkan pempek itu berasal dari kata ape. Ape, iya. Oh, singgal pempek itu dibuat oleh wong Cina. Padahal leluhur kita atau nenek-nenek moyang kita dulu buat pempek itu sudah lama. Bahkan jauh sebelum dikenal dengan nama ape. Jadi dalam beberapa catatan lisan, catatan tertulis dan lisan itu artinya cerita mulut. Cerita. Pempek itu kan dibuat dengan cara diuli. Nah, diuli itu diaduk kan, diaduk kemudian dilempar-lemparkan, jadi bunyi pek pek pek. Oh, pek pek itu bunyi nah, itu. Bisa bunyi itu. Namun ada juga yang ngomongnya dia dikeles. Nah, dikeles itulah makanya muncul nama asalnya pempek itu kelesan. Jadi nama pempek awal itu kelesan sebenarnya. Karena bunyi tadi ada yang ngomongnya pek 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 pempek. Tapi berkembang juga pada ketika pempek sudah menjadi makanan yang dikomersilkan, dijual oleh para orang-orang Cina, orang-orang luar yang namanya yang biasa dipanggil ape juga diklaim dari sana. Jadi ada beberapa versi sebenarnya. Nah, kalau saya secara pribadi dan beberapa orang mungkin menganggap bahwa nama awal pempek ini bukan pempek tapi kelesan. Kelesan. Nah, maka ada istilah kelesan kerupuk, kelesan lenjer, ada kelesan ada Dari penjelasan Kakanda Kemas Ari Panji, memang ada beberapa versi mengenai sejarah nama pempek ini. Setidaknya ada 3 versi, termasuk yang paling populer adalah klaim nama pempek berasal dari sapaan ape ini.
Namun, kira-kira dari beberapa versi ini, manalah yang mendekati kebenarannya? Terutama prasasti Talang Tua, pemirsa, itu tercatat bahwa Sriwijaya sudah menginstruksikan atau menceritakan bahwa di Sumatera Selatan ini, di negeri Sriwijaya ini sudah ada tanaman sagu, kemudian aren, ya, kemudian juga yang lain-lain. Artinya sebagai bahan utama pembuat pempek ini kan sagu. Nah, kemudian aren pembuat cukonya, belum lagi cabai dan sebagainya. Sementara iwa yang juwang Palembang atau ikan dalam bahasa Indonesia banyak di Sungai Musi. Artinya penganan atau olahan makanan pempek ini diambil dari bahan baku ikan atau yang Palembang ngomongnya iwa, dicampur dengan sagu, diuli, dicampur garam, dicampur air, diuli, dibuat, dikeles-keles. Nah, jadilah namanya kelesan. Seperti itu. Nah, ada pendapat seperti itu bahwa pempek sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Kalau berdasarkan prasasti Talang Tua. Namun, dari cerita lisan, dari orang-orang tua kita nyebut, tidak menyebutkan kapan dia muncul. Tapi dia cuma menyebutkan nama awal pempek itu bukan pempek, tapi kelesan. Yang dikeles-keles. Dulu orang buat pempek itu tidak secanggih sekarang, buat mere iwaknya masih maki pirian. Tahu enggak mengenai pirian? Tahu. Nah, kuning. Yo, pirian dipirik. Nah, itulah dikeles, kemudian pempeknya diuli, digulung-gulung, seperti itu kan. Nah, itu namanya kelesan. Nah, kemudian tahun 1900-an baru pempek ini menjadi makanan komersil, dijual belikan. Jadi sejarahnya pempek ini bukan makanan komersil, hanya makanan rumah tangga. Di nginum sore, duduk-duduk sore habis sasar, midang. Wong Palembang nyebutnya minum. Iya, nginum sore ini duduk di garang di teras sambil ini ngadep berangin lah Wong Palembang makan pempek. Nah itu. Jadi dia peneman kalau kita minum kopi di sore itu teh itu. Minum kalau Wong Palembang. Minum. Makanan itu makanan rumah tangga dan biasanya Wong Palembang kapanpun dia mau makan pempek dia tinggal buat karena tidak komersil makanan ini, hanya makanan rumah tangga. Jadi orang Palembang itu wajar kalau setiap Wong Palembang yang berumah tangga, terutama ibu-ibunya, itu bisa buat pempek seperti itu karena memang makanan rumahan gitu kan. Kapan pempek ini menjadi makanan komersial tercatat di dalam buku Akib itu di atas tahun 1900-an. Dan yang banyak yang jual pempek ini diantaranya ada orang Cina tadi yang dipanggil biasa ape. Nah kalau di Wikipedia, mohon maaf, itu disebut dijual ape bersepeda misalnya sejak zaman Sultan Mahmud Badaruddin II. Menurut saya ini perlu dikoreksi. Zaman Sultan Mahmud Badaruddin II apa memang sudah ada sepeda? Pertanyaannya itu kan. Yang kita lihat di lapangan, wong jual pempek dulu maki rago. Rago lah weh, seni itu. Kadang budak-budak kecil. Iya, budak-budak kecil keliling kampung. Pempek. Nah itulah makanan pempek ini menjadi makanan komersil. Tahun 90-an ini masih ada itu. Iya. Jadi tidak pakai sepeda. Pempek sepeda nih sekarang baru. Jangan mengimajinasikan yang sekarang dengan yang dulu. Sekarang ada sepeda ketika sepeda sudah menjadi kendaraan umum. Artinya semua orang pacak beli sepeda. Itu kan mudah. Kalau dulu kan sulit untuk mendapat sepeda. Kalau di Wikipedia disebutkan sejak zaman Sultan Mahmud Badaruddin II, ape-ape jual pempek berkeliling pakai sepeda. Saya pikir itu terlalu apalah kalau bahasa milenial ini lebay gitu ya. Nah, gitu. Saya tidak menyalahkan. Silakan saja dia menulis seperti itu, tapi menurut saya tidak tepat seperti itu. Bagusnya zaman Sultan Mahmud II itu bukan pempek yang dikomersilkan, itu makanan rumah tangga. Kalau kita mengacu dari sudah ada sejak zaman Sriwijaya, zaman Kesultanan, pempek awalnya makanan rumah tangga untuk minum suri seperti itu, atau pelengkap pada acara-acara tertentu. Jadi memang makanan rakyat ya. Makanan khas dari setiap rumah Wong Palembang. Kan Wong Palembang pasti setiap rumah bisa buat pempek dan nyiap bahan baku seperti itu kan. Nah, kenapa dia harus manual dipirik dulu? Dia ngambil iwak segar, meliwak segar. Ah, kayak sore nak makan pempek, pagi dia meliwak. Kalau dia tidak ada di pinggir sungai kan, kayak sore dia ngeles itu dia apa? Mirik kalau di Wong Palembang mirik iwak. Nah seperti itu. Nah, mungkin itu Mang Dayat. Dari penjelasan beliau, memang kurang tepat jikalau pempek ini berawal dari kata apek yang selama ini beredar di masyarakat, terutama versi Wikipedia yang ngatoke dijual sejak zaman Kesultanan. Menggunakan sepeda yang zaman itu, pempek ini belum menjadi komoditi komersil dan sepeda pun belum ada di masa itu.
Apalagi dikatakan dulu pempek ini disebut dengan nama kelesan. Jadi sejak kapan kelesan ini berganti nama dengan sebutan pempek? Jadi kalau kita dengar pempek ini, kira-kira nama pempek ini nih mulai tahun-tahun berapa lah disebut pempek itu? 1900-an ke atas. Jadi sebelumnya memang disebut kelesan itulah? Kelesan. Uang-uang lama itu kelesan itulah? Kelesan. Jadi jangan sampai salah pemirsa channel, awalnya nama pempek itu kelesan. Kelesan. Baru tahun 1900-an? 1900-an. Baru berubah baru nama pempek? Berubah menjadi pempek karena yang jualnya, salah satunya penjual itu adalah para ape-ape tadi. Sehingga waktu mau beli, pepek. Sini pe, nah, karena nak ape-ape itu semacam mamang kalau kita di Yong Plembang, ape itu orang-orang tua itu mamang seperti itu. Nah, saya dengar itu pe. Oh, kalau disebut-sebut pe jadi ape. Dan tulisan lain saya dapat T wakil berasal dari kata bunyi pe itu. Namun memang ada dua pendapat juga tetap. Tapi kita ambil yang umum lah ya seperti itu. Yeah. Kalau yang katanya dari Cina itu pempek yang sudah dikomersilkan. Nah, beda. Kalau yang sebelum dikomersilkan makanan rumah tangga namanya kelesan. Jadi kita ada penegasan seperti itu. Kalau ini kan tuh untuk iwaknya dewek dulu tuh jenis-jenisnya apalah zaman dulu tuh. Katanya mungkin sebelum belido tuh sudah ada lagi. Maka kakek terkejut kalau Mang Dayat sebutkan. Kalau tidak salah, salah satu pernah juga iwak tengkleso. Tengkleso. Nah, tengkleso tuh tak? Kalau sekarang arwana namanya. Iya. Nah, dulu wong memang iwak sungai yang anggon tuh namanya tengkleso. Nah, kemudian karena tengkleso semakin punah, muncul lah iwak sekarang belido. Belido agak punah juga, ganti lagi iwak apa. Intinya ini, biasanya iwak yang bisa diuli dengan sagu, dicampur menjadi bahan baku pempek. Iwak-iwak yang bagus itu ya salah satunya kalau sekarang belido. Bahkan kalau iwak laut tuh tenggiri misalnya seperti itu kan. Jadi bisa kita artikan sebenarnya iwak khas kita Plembang ini tidak cuma belido. Iyalah. Dulu iwak ada namanya tengkleso. Tengkleso itu ya, lebih tua lagi. Lebih tua tapi sudah punah kan karena tadi sudah sehingga orang menyebut oh iwak arwana itu tengkleso itu ada di Kalimantan masih Sumatera itu kan iwak sungi sebenarnya. Baik di sungai kita, Sungai Musi maupun Sungai Kalimantan di Kapuas sana banyak seperti itu. Jadi di jenis-jenis iwak sungi seperti itu. Oke, jadi dulu-dulu yang selama ini kita tahu kalau bahwa pempek itu berasal dari nama ape, bahwa tidak sepenuhnya itu benar. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu diperbolehkan. Tapi alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan nih dari Kando. Mudah-mudahan menambah kasanah kita untuk lebih mengetahui tentang Palembang, terutama wong Palembang jangan sampai tidak tahu. Demikianlah penjelasan dari sejarawan Palembang ke Mas Ari Panji mengenai asal usul pempek. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.